Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Nah, Ibu sudah menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, Bu. Jadi Ibu melanggar pasal 287 dan 291 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tolong tunjukkan surat-suratnya, Bu. Ini surat-surat saya, Pak. Saya bayar aja Bapak di sini ya. Maaf ya, Bu. Jangan memberikan uang kepada petugas. Nanti Ibu bisa dipidana dengan pasal penyuapan. Silakan simpan uang Ibu. Nanti Ibu bisa membayar dendanya ke BRI dengan kode BRIPA yang kami berikan. Apa itu kode BRIPA, Pak? Bu, kode BRIPA itu adalah kode tilang yang kami berikan kepada Ibu. Nanti Ibu silakan ke BRI untuk membayar denda tilang Ibu. Setelah mendapat bukti pembayaran dari BRI, Ibu langsung datang ke kantor lalu lintas untuk menukarkan bukti pembayaran itu dan mengambil barang bukti yang ditilang tadi. Pak Nanang, silakan diberikan surat tilangnya. Silakan kemari, Bu. Berani kau ya? Coba kau tulis, coba. Kau belum tahu aku marah kan? Kau tunggu ya. Kau tilang aja. Kau tilang. Sabar, Pak Nanang. Biasa itu komplain dari masyarakat. Yang penting Pak Nanang laksanakan tugas dengan baik dan sesuai prosedur. Pak Nanang kenal sama ibu itu tadi? Bukan kenal lagi, Pak. Itu bidikku.